Oke, sahabatku semuanya, para pecinta olahraga, para pecinta sepak bola Indonesia, Liga Indonesia ya. Di sela-sela kesibukan memprediksi Piala Dunia Qatar 2022, saya juga memprediksi gelaran Liga Indonesia ya. Sekarang hari ini saya memprediksi satu pertandingan antara Persis Solo lawan Rans ya. Karena Piala Dunianya lagi berhenti dulu ya. Oke, mari kita langsung saja, Persis Solo lawan Rans. Kalau dilihat dari bursa handicap di sini, tentu saja Persis mungkin sedikit diunggulkan dengan memberikan pur 1/4 ya, tipis-tipis saja. Ada juga yang papak, yang imbang ya, karena ini Persis sama Rans ini sama-sama baru naik ke kasta tertinggi Indonesia. Kalau dilihat dari segi klasemen, ini Persis lebih di atas sedikit ya. Di dua-duanya rawan degradasi ya. Ada Persis di peringkat ke-15, sementara Rans di peringkat ke-16. Ini Persis tuh baru 3 kali menang, 6 kali kalah. Ya hampir mirip Rans juga, ini 2 kali menang, 4 kali imbang dan 5 kali kalah. Hampir mirip-mirip, beda sedikit ya. Nilainya juga cuman beda satu angka ya. Yang satu Persis nilainya 10, sementara Rans nilainya 11. Berarti cukup berimbang ya dua-duanya. Mungkin karena bertindak sebagai tuan rumah, di sini Persis sedikit saja diunggulkan dengan memberikan pur 1/2 ataupun 1/4 ya, tipis banget 1/4 bola ya. Ataupun bahkan mungkin ada beberapa asiatus yang mengeluarkan handicapnya ini imbang papak ya. Saya lihat di sini kebanyakannya Persis sebagai tuan rumah memberikan pur 1/4 kepada Rans Cilegon Nusantara. Persis lawan Rans Cilegon bakal menang Persis. Tidak akan masuk. Persis lawan Rans Cilegon bakal imbang atau draw. Oke, bosku maju mundur. Persis lawan Rans menang Rans Nusantara. Oke, bosku tidak akan ya, berarti imbang atau draw. Persis lawan Rans bakal imbang 0-0. Tidak akan masuk. Persis lawan Rans bakal imbang. Oke, Persis lawan Rans bakal imbang 2-2. Oke, bosku maju mundurnya imbang 2-2 ya. Oke, Persis di bursa handicap diunggulkan dengan memberikan pur 1/4 kepada Rans Cilegon Nusantara. Saya prediksikan bakal berakhir dengan skor imbang 2-2. Dengan begitu, saya pegang bawah, pegang Rans Cilegon Nusantara buat memenangkan pertandingan ini, atau mungkin hanya sekedar menahan imbang saja 2-2 ya, karena di kandang Persis. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya.